Hello guys, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Oke, kali ini admin akan membahas sebuah aplikasi penghasil uang investasi digaji per jam. Oke, tanpa basa-basi ya, admin akan pergi ke situsnya. Oke. Yang pertama kalian bisa buka dari link di deskripsi, kelihatan seperti ini. Kemudian kalian masukkan nomor HP kalian dan kata sandi. Kemudian kalian klik konfirmasi. Oke, admin akan pergi ke aplikasinya. Nama aplikasinya Movie Power. Tunggu sebentar ya. Jika kalian sudah login registrasi kayak tadi, kemudian kelihatan seperti ini. Oke, sebelum dimulai kita baca. Pertama kali top up akan otomatis dapat bonus 10%. Jadi jika kalian deposit 100.000, jadi saldo kalian 110.000. Setiap hari pertama kali top up akan dapat bonus 5%. Undang teman top up level 1 otomatis dapat 10.000. Oke, kita pergi ke pasaran. Bagi kalian yang bingung cara investasinya, kalian bisa klik investasi. Oke. Jadi saldo admin 14.000, kalau ini pendapatan admin dari kemarin. Kemarin admin sudah depo 100.000. Jadi bagi kalian yang bingung investasi, umpamanya ini 100.000, kalian tinggal klik saldo dompet. Kemudian klik konfirmasi. Jadi admin belum cukup untuk investasi, jadi admin batalkan saja. Oke, kemudian cara penarikan. Klik milikku, kemudian penarikan. Jadi admin memakai Dana. Oke, Dana. Diawalin 8059. Oke, kemudian kita pergi lagi ke pasaran. Mau menghitung per jam kita menghasilkan 300 rupiah. Jadi kita kalikan per jamnya 300 dikali 24 jam. Jadi 7.000. Jika kita kalikan 30 hari atau 1 bulan, jadi pendapatan 1 bulan 216. Oke, kita back. Bank Daya Bersama 1 yang 350.000, kita cek. Bar 1000. Berapa tadi itu? 1000. 1000. Benar. 1000 dikali 24. Jadi per 24 jam, 24.000 dikali 30 hari 720, yang 350. Oke, kita back. Ini untuk timnya, maaf hujannya deras sekali guys. Jika ada pelayanan sistem informasi. Oke, ntar gue taruh linknya di deskripsi bagi kalian yang mau daftar.
kalian tinggal klik link ada di deskripsi. Oke, sekian video dari Josh LBS. See you the next video. Thanks for watching.